Lahan gabut di belakang Komplek Bayangkara Permai, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Kamis sore terbakar. Keringnya gabut membuat api dengan mudah meluas hingga mendekati permukiman warga. Api disertai kepulan asap pekat memaksa puluhan orang mengungsi. Sedikitnya 30 warga yang terdiri dari anak-anak dan lansia mengungsi ke tempat yang lebih aman. Melaporkan karena kita punya grup, karena kita melaporkan karena adanya kebakaran. Setelah kita cek informasi, ternyata ada kebakaran di sebelah Bayangkara Permai. Nah, kita antara warga, masyarakat, kita sering sinergi untuk memadamkan gimana caranya untuk memadamkan api tersebut. Nah, kebetulan anak-anak yang sekitar sini kita usirkan ke tempat-tempat keluarganya, dan yang kebetulan yang dekat-dekat rumah ini kan ada anak-anak kecil, kita semua saya usirkan. Kebakaran lahan di lokasi ini sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Proses pemadaman terus dilakukan oleh Satgas Gabungan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hingga Kamis malam. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak.